Selamat malam warga Balikpapan. Malam hari ini kita sekalian ngeliat-ngeliat ya, karena diberlakukannya WFH, work from home, diperketat. Jalur darat akan diberlakukan rapid antigen secara acak, dan juga pemerintah Balikpapan memperketat lagi pemberlakuan jam malam agar efektif menanggulangi penyebaran COVID-19, karena makin kesininya di Balikpapan makin tinggi tingkat penyebaran COVID-19. Nah, kita mulai saja, kita lihat apakah warga Balikpapan ini tertib atau malah sebaliknya. Oke, kita langsung aja ya. Semoga virus corona atau COVID-19 ini segera berakhir, karena banyak berdampak kepada masyarakat. Nah, itu banyaknya masyarakat yang ya tidak bebas untuk mencari nafkah atau mencari rezeki, makin menyusahkan warga Balikpapan sendiri. Dan diharapkan dengan adanya pemberlakuan jam malam ini, kalau tidak salah akan diberlakukan sampai akhir bulan ini, dan kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan penyebaran virus COVID-19 bisa terhambat dengan atau hilang lah dari Balikpapan, dan Balikpapan bisa kembali normal lagi. Setelah ada era Karang Jati, Karang Jawa, Karang Bugis, sekarang kita masuk ke daerah mau ke Simpang 4 Sumberjo ya. Ini tanjakannya ya. Dari sini udah terlihat sepi ya. Udah terlihat sepi. Oke, kita langsung jalan aja. Untuk warga Balikpapan sendiri, saya sarankan lebih baik sebelum jam 9 malam udah mempersiapkan contohnya bahan makanan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, karena rata-rata semua toko tutup setelah jam 9 karena udah ada himbauan dari pemerintah kota Balikpapan. Jadi buat warga Balikpapan, dipersiapkan memang apa yang belum dibeli, apa yang dibutuhkan di rumah. Nah, jadi bisa stay dengan tenang, karena toko-toko udah pada tutup jam 9 malam. Mau cari makan, mau cari kebutuhan apapun udah tutup. Jadi ini hal ini saya informasikan agar warga Balikpapan juga mudah gitu ya, tidak kaget kok keluar kok tutup semua, karena belum tentu semua warga Balikpapan tahu informasi ini. Semoga bermanfaat.
sampai di daerah MT ya, sama banyak toko-toko yang tutup sudah. Banyak-banyak toko yang tutup. Oke, kita coba keliling-keliling di daerah MT Haryono ya. Sepanjang jalan yang telah saya selusuri ini, yang hanya buka adalah apotik. Nah, yang hanya buka adalah apotik untuk kebutuhan obat-obatan. Sedangkan untuk kebutuhan pokok pun sekarang sangat ditertibkan sekali. Seperti warung sembako itu udah, atau warung-warung makanan pinggir jalan, nah itu udah pada tutup dan wajib tutup jam 9 malam. Semoga segera berakhir ya virus COVID-19 ini, dan kita bisa bebas lagi dan Balikpapan bisa ceria kembali.
Terima kasih telah menonton video saya di Antos Pink Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih bosku.